Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hejo, salam berkah, mimpa ruah hejo, hejo hejo, yes. Oke, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, kaya raya masuk surga, amin. Saat ini kita akan membuat tutorial cara ngepres cup menggunakan selling mesin atau mesin press ya. Kita akan buat bubble gum. Jadi untuk takaran kita bubble gum itu kurang lebihnya 3 sendok ya. 1. Ini udah mix ya. Jadi ini enggak usah ditambahin gula lagi, ini udah mix. Udah plus gula ini, powdernya udah plus gula. Air hangat kurang lebihnya 100 ml. Biar hangatnya disimpan di sini. Kurang lebihnya 100 ml ini. Diaduk sampai merata. Setelah diaduk sampai merata, saya tutup dulu sebentar. Diolesi cream cheese, slice strawberry, batu es, ruang dulu batu es, toppingnya boba, ruang lebihnya 1 sendok. Kita tambahkan susu UHT kurang lebihnya 20 ml. Ya, pas takarannya. Jadi ada dua layer ya. Lalu ditambahkan topping. Kita bisa menggunakan tutup. Jadi bisa ditutup. Ini kalau untuk hasil ditutup, pakai tutup. Cuman kita juga akan contohkan cara ngepres. Kalau untuk dipres, otomatis si rambut neneknya ini kita harus ke dalam ini. Mesin pres itu dengan suhu 150 derajat sampai 170, yang mau 200 cepat panas silakan tarik cupnya, masukkan mesin pres. Pastikan mesin pres ini panas agar posisinya itu presisi banget. Jadi kita bisa lihat ukurannya itu di bawah ini ada tanda ini, mata dua hitam-hitam itu. Seperti ini kan gambarnya kelihatan tuh. Nah, gambarnya kelihatan. Jadi kita masukin gambarnya sampai tenggelam ke dalam. Jadi pas mata-mata itu tuh, jadi ini bisa buat ngaca ini. Ini ada fungsinya buat ngaca. Ya. Ataupun ini posisinya di sini tengah-tengah itu, yang garis-garis hitam dua itu. Oke, kita tinggal tekan tuasnya, tekan dikit, tahan. Beberapa detik kemudian, kurang lebihnya 10 detik, langsung kita potong. Kita tarik. Ini hasilnya. Jadi gambarnya tidak terbuang. Oke, inilah hasil pengepresan. Ini sudah menyatu dari dua layar, sudah menyatu di satu. Ini bubble gum. Jadi
Jadi penggunaan mesin seller itu sangat mudah sekali untuk pas di gambarnya, posisinya tadi itu pakai mata-mata itu, dan di kaca ini bisa buat ngaca. Makanya kita harus sering-sering bersihin ini ya. Kita tonjok. Bobanya kerasa, masih kenyal banget, dan bubble gumnya juga pas. Ini sambil ngenyot kayak sambil nyemil gitu, karena ada rambut nenek ya. Rambut nenek kita ada tersedia berbagai varian rasa dan warna. Segar banget. Ini kenyot tapi sambil nyemil, karena ada rambut neneknya itu. Kalau pakai tutup tadi kita bisa langsung buka sambil nyemil dulu. Kalau pakai tutup ya, karena dipres panjok aja. Dan sekian cara pengepresan untuk mesin sellernya. Semoga bermanfaat. Sangat mudah sekali bukan, agar pengepresan kita itu pas, tidak motong gambar. Bye bye, assalamualaikum.